Salam sehat, tetap semangat. Perkenalkan nama Bapak Rudi Wijaya. Bapak akan mengajar matematika wajib di kelas 10, 4 jam pelajaran. Selamat kepada kalian, kalian sudah berada di kelas 10. Bukan hal yang mudah untuk melewati jenjang SMP, apalagi di tengah-tengah pandemi Corona saat ini. Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar, walaupun kita belajar secara online. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat belajar. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar matematika wajib di kelas 10. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, Bapak sampaikan kompetensi dasar 3.1, 3 itu menunjukkan pengetahuan, 3.1 itu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. 4.1, 4 itu menandakan keterampilan, jadi keterampilan yang harus kalian miliki, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Nah, materinya, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, pengertian persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, penerapan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Materinya pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional. Nah, sedangkan untuk 3.3 menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.3-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Materinya sistem persamaan linier 3 variabel, pengertian sistem persamaan linier 3 variabel, penerapan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk 3.4 itu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel linier, kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. 3.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linier, kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Materi yang dipelajari sistem pertidaksamaan dua variabel linier, kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Ya, kita langsung belajar di bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita lihat kompetensi dasar dan pengalaman belajarnya. Untuk kompetensi dasar atau KD, setelah mengikuti pelajaran ini, siswa mampu 3.1-nya pengetahuannya menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. 4.1-nya keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Pengalaman belajar melalui pembelajaran materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, siswa memperoleh pengalaman belajar berikut: mampu berpikir kreatif, mampu menghadapi permasalahan pada kasus linear di kehidupan sehari-hari, mampu berpikir kritis dalam mengamati permasalahan, mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep, mengajak kerjasama tim dalam menemukan penyelesaian masalah permasalahan, mengajak siswa untuk menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu memodelkan permasalahan. Istilah-istilah yang harus kalian ketahui: linear, persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Diagram alirnya: masalah otentik, kalimat terbuka, nilai mutlak. Nilai mutlak ini ada pertidaksamaan dan persamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, penyelesaiannya tidak ada penyelesaian, tepat satu penyelesaian, banyak penyelesaian. Nah, kita lihat materi pembelajarannya. Pada bab ini kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak yang sederhana, yaitu persamaan dan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Nah, konsep nilai mutlak, untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan kedua ilustrasi berikut ini. Nah, ilustrasi yang pertama, kita lihat gambar 1.1 kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris per baris di lapangan sekolah pada hari Sabtu misalnya. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Ya. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Nah, kita lihat berikutnya. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan oleh arah. Jadi nilai mutlak itu tidak ditentukan arah, ke depan atau ke belakang, positif atau negatif. Contoh maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Selanjutnya kita lihat ilustrasi kedua. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita definisikan lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X atau positif. Sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Kita lihat gambarnya. Kita lihat gambar atau sketsa lompatan. Ya. Ke belakang satu langkah. Misalnya dari posisi 0 ke belakang satu langkah. Ke belakang satu langkah. Ya. Ke belakang satu langkah lagi berarti. Ke depan dua langkah. Ke depan dua langkah. Ya. Ke belakang tiga langkah. Ke belakang tiga langkah. Ke depan dua langkah. Ke depan dua langkah. Nah, ini posisi diam si anak. Dari posisi diam si anak. Oh. Ya. Selanjutnya kita lihat
Dari gambar di atas, kita misalkan bahwa X itu sama dengan 0. Adalah posisi diam si anak. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan. Mengarah ke sumbu X positif atau plus 2. Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang. Mengarah ke sumbu X negatif atau negatif 3. Dari posisi akhir langkah pertama, demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. Jadi, kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang. X sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan positif 2 ditambah negatif 3 tambah 2 tambah negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Sehingga banyak langkahnya adalah 2 ditambah negatif 3 tambah nilai mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 mutlak 2 ditambah mutlak negatif 1 ditambah mutlak negatif 1 sama dengan 9 atau 9 langkah. Nah, perhatikan tabel berikut. Nilai mutlak bilangan non negatif 0, 2, 3, 5. Nilai mutlak 0, 2, 3, 5. Bilangan negatif, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nilai mutlaknya 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan kedua cerita dan tabel di atas, dapatkah kamu menarik suatu kesimpulan tentang pengertian nilai mutlak? Jika X adalah variabel pengganti sembarang bilangan real, dapatkah kamu menentukan nilai mutlak dari X tersebut? Perhatikan bahwa X anggota himpunan bilangan real. Ditulis X anggota himpunan bilangan real. Berdasarkan tabel, kita melihat bahwa nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0 non-negatif. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Ada beberapa contoh percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan sebagai berikut. Mutlak 3 sama dengan 3. Dari angka 0 ke angka 3 itu jaraknya adalah 3. Mutlak 3 per 4 sama dengan 3 per 4. Nah, seperti ini dari 0 ke 3 per 4. Jadi mutlak 3 per 4 adalah 3 per 4. Mutlak 0 sama dengan 0. Jadi mutlak 0 sama dengan 0. Mutlak negatif 5 per 2 sama dengan 5 per 2. Jadi dari 0 ke 5 per 2. Itu jaraknya adalah 5 per 2. Mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi mutlak negatif 3 dari 0 ke negatif 3 itu sama dengan 3. Jaraknya 3. Cara menentukan nilai mutlak suatu bilangan pada garis bilangan. Nah, garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif. Dan begitu juga sebaliknya, arah ke kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Yang ketiga, besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah, ya tanda panah, dan dihitung dari berbilangan 0. Kita lihat garis bilangan 1, tanda panah bergerak ke arah kanan berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 3, dan besar langkah yang dilalui tanda panah adalah 3.
Hal ini berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3 atau berjarak 3, satuan dari bilangan 0. Garis bilangan 5, tanda panah bergerak ke arah kiri berawal dari 0 menuju bilangan negatif 3 dan besar langkah yang dilalui panah adalah 3. Hal ini berarti bahwa nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Dari kedua penjelasan di atas dapat dituliskan konsep nilai mutlak sebagai berikut. Definisi 1.1, misalkan x bilangan real, mutlak x dibaca nilai mutlak x dan didefinisikan mutlak x sama dengan x jika x lebih besar sama dengan 0, negatif x jika x lebih kecil dari 0. Nah, dari definisi di atas itu dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa A. Nilai mutlak 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Karena 1 per 2 lebih besar dari 0. 1 per 2 adalah bilangan positif. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Karena 5 lebih besar dari 0. 5 adalah bilangan positif. Nilai mutlak negatif 3 adalah negatif 3 sama dengan 3. Karena negatif 3 lebih kecil dari 0. Negatif 3 adalah bilangan negatif. Nah, kita lihat latihan 1.1. Gunakan definisi 1.1 untuk menentukan nilai mutlak berikut. Jadi, kalian nanti kirim hasil latihan kalian ini di Google Classroom. Nanti akan Bapak buatkan Google formulirnya. Jadi, kalian menuliskan hasilnya di Google Formulir, di Google Classroom. A. Tentukan nilai mutlak x tambah 2 untuk x bilangan real. Tentukan x nilai mutlak x negatif 3 untuk x bilangan real. C. Tentukan nilai mutlak 2x tambah 3 untuk x bilangan real. 4. Yang ke D. Tentukan nilai mutlak negatif 2 tambah 5 untuk x bilangan real. Yang E. Tentukan nilai mutlak setengah x negatif 2 per 3 untuk x bilangan real. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, kalau masih belum mengerti silakan diputar ulang videonya atau kalian lihat di buku cetak secara langsung. Ya, cukup sekian proses belajar kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.